Baik, dalam pada itu pemain perseorangan lelaki Eng Ziyong sedia melakar satu lagi kejutan apabila berdepan pilihan keempat kejohanan dari Taiwan, Chao Tian Chen, di pusingan kedua esok. Keyakinan itu diluahkannya selepas berjaya menundukkan lawan di ranking ke-31 dunia dari Kanada, Brian Yang, dengan straight set di pusingan pertama. Meskipun kepenatan selepas bermain dalam tiga set di pusingan kelayakan semalam, ia bagaimanapun tidak menghalang Ziyong menampilkan aksi terbaik ketika mengejutkan Brian Yang 21-15, 21-15. Menjelang aksi pusingan kedua esok, pemain nombor 48 dunia itu berazam meneruskan rentak kemenangan meskipun sedar lawannya Tian Cheng yang berada di ranking keempat terbaik dunia tidak mudah untuk dijinakkan. I don't think, like normally I say, I did not think about win or loss. I just focus my match. It's getting tired lah. It's getting tired to play the higher ranking player because totally different. Yeah. Sementara itu, seorang lagi wakil perseorangan, Song Juven, gagal mengikut jejak Ziyong selepas tewas kepada pemain China Li Shifeng 14-21, 12-21 di pusingan pertama.